Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali to my channel. Di video kali ini saya lagi mau review bikin es kolak ya, kacang-kacangan ya. Ada macam-macam kacang. Ini ada kacang merah tapi sudah matang ya, teman-teman. Nanti tinggal nyampur. Terus ada lagi di bawahnya ini ya. Ini juga kacang campur-campur ini. Ada kacang hijau, ada kacang barli, ada pokoknya ini macam-macam ini di dalamnya ya. Terus ini kacang tanah ya, tapi dia sudah dibikin apa? Seperti kolak gitu, manis. Pokoknya ini sudah ready untuk siap dimakan. Terus ini ada puding kacang juga. Semua mau saya campurkan dengan susu kedelai. Gimana rasanya? Oke, siap mau dicoba. Tonton sampai selesai ya, teman-teman. Ini dingin ya ini, karena cuaca sangat panas dan enaknya makan yang dingin-dingin. Oke. Ini puding. Puding apa ini ya namanya? Kacang ya, kayaknya rasa kacang. Ini aku buka, aku campur ke sini. Taruh sedikit saja karena kalau kita nanti enggak seperti ini kan. Segitu aja. Ini kacangnya, ini sudah matang ya, sudah matang manis. Sudah ada gula.
aja yang manisnya. Jadi nggak terlalu manis. Soalnya kacangnya manis banget. Ini kisah aku pasti. Nanti kalau kepingin lagi baru kita Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya bersama nenek saya mau makan ini es ya. Ini campur-campur ya, kacang merah, terus ada apa ini, puding rasa kacang juga ya, rasa kacang tanah. Terus ini pakai susu kedelai. Oke, ini aku mau kasih nenek. Takutnya dia nggak dihabiskan, jadi aku taruh mangkok saja untuk nenek. Sama kacang. Ada orang jatuhin apa itu di atas. Pokoknya seger mantap ini. Waduh. Silakan. Musim panas dia gak ada selera makan nenekku ya. Hazma, susah masuk kan? Gimana Hazma? 有没有好吃? 哪个? 等一下 你看 panas banget, males makan ya. Ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim. Kolak ya ini, kayak kolak gitu. Enak.
cuaca panas banget. Makan yang dingin-dingin jadi mantap. Ini komplit ya. Ada kacang merah, kacang hijau, kacang apa namanya ini? Kacang barley, kacang tanah, macam-macam kacang jadi satu. Tidak perlu merebus ya, ini sudah matang. Sekarang lagi panas nih teman-teman. 31 derajat ya di sini di dalam ruangan. Kalau di luar beda lagi. Tinggal sedikit. Habis. Seger teman-teman. Alhamdulillah habis, enggak punya nenek. Sekian dulu video dari saya teman-teman. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Okay? Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.